Assalamualaikum. Hai. Seterusnya, ini adalah karya ketiga saya. Saya mencuba lagi untuk buat karya besar ni yang bertajuk Ombak Karunia. Ombak Karunia ni ialah saya cerita tentang pasal anugerah kurnia, satu pencahayaan dalam satu kehidupan kita. Karya ini saya tujukan kepada kehidupan sebuah keluarga. Saya reflect kepada diri saya, jadi saya sudah berkeluarga. Di sini ada tiga figuratif, which is saya berada di kiri, and then anak saya berada di tengah dan isteri saya berada di kanan. Ini adalah satu kait ataupun satu relationship yang saling menyambung, saling berkait antara satu sama lain. Ini saya gambarkan kepada satu ikatan sesebuah keluarga yang saling memenuhi keperluan satu sama lain, saling memerlukan kehendak satu sama lain. Itulah keluarga. Kenaan karya ini terdapat beberapa warna yang saya tekankan, which is boleh lihat warna biru, warna ginger, and then warna brown, and then warna pink. Sebab warna ini bagi saya warna yang sangat dekat dengan kita, which is saya gunakan warna ini adalah warna-warna bumi, warna biru, warna laut. Kita boleh jadikan warna laut, warna biru kita jadikan sky, langit. Itu adalah basic artis gunakan penggunaan warna tersebut. And then warna brown basic juga. Kita tengok orang-orang lain kita gunakan mewarnakan warna-warna kulit dan warna-warna yang ada pada manusia tu sendiri. So inilah karya saya yang boleh nampak warna-warna alam semula jadi. Dan sekian saya, itulah saya punya bercerita tentang karya ini, Ombak Karunia. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kami, KL Lifestyle. Terima kasih.